طابق وضعك، اللهم اجعلنا نسير مطمئنا واعمل بلقائك وتطمع بأطاعك وترضى بقضائك، اللهم اجعلنا نسير مطمئنا واعمل بلقائك وتطمع بأطاعك وترضى بقضائك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وعلى آله وصحبه. Bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa kita umat Islam bangsa Indonesia sudah bisa disiplin menjalankan aturan-aturan agamanya, walaupun tauhidnya ada akhirnya tidak melaksanakan sholat Jumat seperti yang wilayah merah, tidak melakukan sholat berjamaah, tidak ada kumpulan dalam pengajian, dalam sholawatan, dalam zikir bersama, salaman secara fisik tidak bisa, ya, terlalu dekat pun juga tidak boleh, karena kita dikasih tahu bahwa kemungkinan penularan itu dalam jarak yang kira-kira jika bersin atau batuk itu air liur itu membawa virus. Kira-kira 1,5 meter, ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Alhamdulillah, dan ini termasuk berhasil Indonesia. Indonesia tidak seperti Amerika, Indonesia tidak seperti Italia, tidak seperti China, tidak seperti Iran, tidak seperti negara-negara yang begitu banyak yang meninggal dunia dengan cepat. Ya, karena sebab penularan tersebut dikarenakan tidak adanya kedisiplinan.
atau kurangnya kedisiplinan di dalam menjalankan protokol kesehatan, dan mereka bukan umat Islam. Kalau saja mereka umat Islam, tentunya akan terjaga dengan wudhunya, akan terjaga ya dengan kebersihan protokol kesehatan yang sudah diajarkan di dalam Islam. Nah, maka kalau kita lihat yang banyak terkena itu adalah non-muslim. Ada pun umat Islam yang disiplin, ya, disiplin di dalam menjalankan protokol kesehatan secara Islam. Mereka kebanyakannya aman, bisa dihitung jari. Makanya tidak diduga, di luar dugaan artinya, bahwa Indonesia diduga oleh orang luar akan terkena COVID-19 seperti halnya negara-negara lain, seperti halnya Amerika dan yang lainnya, namun ternyata tidak terjadi. Dan ternyata tidak terjadi. Ini berkat kerjasama antara pemerintah, ahli kesehatan, TNI Polri, ya, dan juga kerjasama para tokoh, para ulama ikut menghimbau jamaahnya dan umat, dan juga masyarakat itu sendiri, bangsa itu sendiri. Alhamdulillah. Nah, sekarang sudah sampai kepada pencabutan PSBB untuk banyak wilayah. 3 kabupaten di Jawa Barat ini wajib disyukuri oleh kita bersama, sehingga pasar-pasar dibebaskan, mal-mal dibebaskan, kan? Lalu transportasi itu dibebaskan, dan juga lapangan kerja, tempat ekonomi, kan, menjadi ramai kembali, bahkan alun-alun dan tempat rekreasi bisa kita lihat ya sudah ramai kembali. Namun walaupun ini PSBB sudah dicabut, kita masuk ke era new normal, ya, kenormalan yang baru. Nah, tetap masih ada kekhawatiran, ya, masih ada kekhawatiran penularan. Oleh sebab itulah kita semua bangsa Indonesia, wabil khusus umat Islam, terkhusus lagi semua jamaah Asy-Syifaul Ma'budiyah, tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan di rumah, di luar rumah, ya, banyak wudu, banyak mandi, banyak disucikan itu lantai, sajadah, kartai, gitu kan, tempat tidur sering dicuci, ya, pakai deterjen, sering dijemur. Nah, masjid-masjid, madrasah, majelis taklim. Nah, lalu kita keluar dari rumah, walaupun memang bisa disebut aman, namun tidak 100% aman. Tetap kita harus pakai masker, kita tahan dulu untuk peluk-pelukan dan salam-salaman dengan orang di luar, ya, salaman dari kejauhan, hadir dalam majelis ilmu di masjid-masjid, ya, tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Ramaikan masjid, ramaikan majelis taklim. Masa iya pasar sudah ramai, mall sudah ramai, alun-alun sudah ramai, bahkan tempat rekreasi sudah ramai, tapi masjid masih sepi, ya, majelis taklim masih sepi. Ini kan ironis sekali. So, kita harus merindukan majelis ilmu, merindukan masjid, merindukan majelis pikir, majelis sholawat. Kamu tetap
menjaga hal-hal kemungkinan-kemungkinan penyebaran walaupun sudah dicabut PSBB. Nah, harus sampai itu pada saatnya 100%, dengan 100% bebas. Walaupun sudah 100% bebas, alangkah dianjurkan oleh Islam, kita umat Islam harus banyak bersuci, ya, harus sering wudu, harus sering mandi, pakai siwak, okay? Ini dianjurkan di dalam agama, dianjurkan bersihkan kuku, di mana dimungkinkan bakteri bisa bersarang di bawah kuku, okay? Harus dibersihkan, masya Allah. Kepala ditutup, karena dengan ditutupnya kepala dengan kopea, kan? Ini akan terjaga dari debu-debu yang di sana ada bakterinya. Kan? Sana ada bakterinya, bisa lebih terjaga. Ini ada otak di sini. Maka Islam jauh-jauh hari sudah menjalankan protokol kesehatan dengan sebenar-benarnya. Wajib kita pelajari sunnah Nabi dengan betul dan kita amalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam kehidupan ini, karena di dalam sunnah Nabi ada protokol kesehatan yang sempurna. Ketika ahli kesehatan menganjurkan sering mencuci tangan, umat Islam, hamba Allah, diperintahkan dan dianjurkan oleh Tuhannya, oleh Nabinya, untuk sering berwudu dan sering cuci tangan. Di mana mau makan cuci tangan, habis makan cuci tangan, juga. Ini adalah protokol kesehatan secara Islam. Ingat ya, agar menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Kalau di diri kita merasa ada penyakit yang penyakit ini bisa menular, ada apa saja, influenza, mau apa, gitu kan? Maka kita harus agak jauh dari yang lain. Kalau kita bersin, batuk, kita harus selalu bawa sorban, kan? Untuk dipakai alat menutupi ketika batuk, kan? Kita pakai apa? Masker. Nah, dan seyogianya kalau kita merasa ada penyakit-penyakit yang penyakit ini bisa menular kepada yang lain, maka kita jangan masuk ke kerumunan saudara-saudara kita yang lain, ya. Harus jauh juga. Tidak salah kita tidak sholat berjamaah umpamanya dengan yang lain, karena kita sedang sakit dan sakit ini bisa menular kepada yang lain. Itu benar di dalam ajaran Islam, seharusnya seperti itu. Kalau terserang penyakit buduk kulit, penyakit kulit, ya kan? Jangan salaman. Kita melihat orang lain tangannya ada penyakit kulitnya, maka kita dianjurkan tidak salaman dengannya dari kejauhan. Kita jangan sakit hati ketika kita punya penyakit kulit, ya ini ya bisa apa menular kepada yang lain, lalu yang lain tidak mau salaman dengan kita, nggak buat sakit hati. Dan kita sendiri harus mawas diri, jangan sampai kita salaman dengan yang lain. Kalau kita terkena penyakit TBC, cangkir, gelas, kan? Nah, itu harus terpisah. Jangan sampai, kan? Ada air liur yang terkena ke gelas lalu diminum, dipakai oleh orang lain, sendok, piring yang dipakai oleh orang lain, harus sering dicuci dengan bersih. Kita harus mawas diri terhadap diri kita. Kita harus menjaga daripada penularan kepada yang lainnya, kan? Nah, ini ajaran Islam. Karena ajaran Islam tidak boleh mencelakakan diri sendiri, merugikan diri sendiri, merusak diri sendiri, dan tidak boleh mencelakakan yang lain, merusak yang lain. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah. Mulai hari ini kita dibuka untuk berkumpul, tapi masih terapi, ya. Artinya Buya
tidak langsung ya, seperti jadwal yang biasa tidak. Kita setiap hari Senin dulu, yang kayak di Panghub setiap hari Jumat dulu, Selasa tidak, gitu kan? Di Simpang setiap malam Kamis dulu, hari Ahad tidak. Nah, ini untuk terapi dan sekaligus terapi mental, karena banyak yang trauma, gitu kan? Bagi orang yang tahu, gitu kan? Banyak yang trauma. Nah, ini terapi mental juga. Supaya terbiasa lagi dan kita banyak berdoa terus semoga cepat dicabut oleh Allah yang COVID-19 dan semua wabah dan segala bala, segala musibah, segala fitnah yang menimpa Indonesia khususnya dan yang menimpa muka bumi ini pada umumnya dengan keagungan majelis yang agung ini. Semoga segala dosa kita dan dosa muslimin muslimat diampuni oleh Allah, semua aib kita dan aib mereka ditutupi oleh Allah, dan semua doa kita dan doa mereka dikabulkan oleh Allah, dan kita bisa terus istiqamah hadir dalam majelis ilmu bersama orang-orang saleh, bersama para ulama-ulama Allah dan lain-lain wahdah. Semoga Allah memanjangkan umur kita semua dengan penuh hidayah dan taufiknya, penuh rahmat dan keberkahannya, dan disehatkan jasmani dan rohaninya, dilancarkan segala urusannya, dijauhkan dari segala bala, dari kezaliman makhluk, dari buruknya takdir, dan ditetapkan iman Islam, disempurnakan iman Islam, dan didandani jiwa kita dengan akhlak yang mulia, disucikan dari semua sifat dan akhlak yang tercela dan ketika mati. Semoga kita mendapatkan husnul khotimah di tingkat yang paling tinggi dengan keagungan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Selalu ada dalam lindungan Allah, kasih sayang Allah, berkatnya Allah, cintanya Allah, pertolongan Allah, petunjuk Allah, dan keluarga dan keturunan dan semua jamaah semuanya. Bila hadratin Nabi Al-Fatihah. Adakah?